Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan akan segera meluncurkan uji coba rudal balistik. Kabar ini muncul di tengah pengumuman pejabat setempat agar masyarakat melakukan penguncian atau lockdown. Sebuah wilayah di Rusia Timur telah diperingatkan untuk melakukan tindakan pencegahan darurat dalam latihan militer Kremlin. Latihan ini dipandang sebagai peringatan mengerikan bagi Ukraina dan negara barat. Tersan melaporkan pada hari Kamis 2 Juni 2022, pejabat di wilayah Kamchatka memperingatkan penduduk tentang peluncuran yang akan datang. Mereka mengimbau masyarakat untuk menutup area terbuka yang biasa digunakan beraktivitas saat musim gugur, termasuk pariwisata. Uji coba rudal diperkirakan akan terjadi antara tanggal 6 dan 10 Juni menurut pengumuman tersebut. Ada perkiraan terburuk bahwa uji coba rudal itu akan mengenai bagian timur dan tenggara distrik Tikhilsky, Rusia, termasuk distrik Karakinsky dan bagian barat laut dari distrik Utskamchatsky di wilayah Kamchatka. Rudal tersebut ditargetkan pada jangkauan pengujian Kura. Rudal balistik antar benua terakhir terjadi pada 20 April ketika Satan II diluncurkan di tengah api roket besar dari silo bawah tanah di kosmodrom militer Plesets di utara Rusia. Tidak diketahui pasti jenis rudal balistik apa yang digunakan dalam uji coba terbaru. Demikian informasi saat ini, perbarui terus informasi Anda hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!